Kim Pan-gon ulas tentang kondisi padang di Stadium Pembandaran Taipei. Skuad Harimau Malaya berjaya memperolehi kemenangan tipis ke atas Chinese Taipei semalam. Hasil jaringan Darren Lok memberi semangat tambahan dalam misi untuk layak ke pusingan seterusnya bagi kelayakan Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon menjelaskan keadaan padang yang sedikit keras mengganggu rentak permainan Malaysia, namun itu bukanlah alasan untuk para pemain Malaysia untuk tidak beraksi baik. Pan-gon juga merasakan bola yang digunakan dalam perlawanan semalam dilihat sedikit ringan berbanding bola-bola yang selalu digunakan. Bagi saya itu bukanlah alasan buat para pemain Malaysia dan Taiwan beraksi cukup baik, dan mereka sering kali memberi kesukaran kepada pemain Malaysia untuk menjaringkan gol. Saya hormati pemain-pemain Taiwan kerana semangat melawan mereka, namun semangat kita lebih tinggi untuk merangkul kemenangan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.